Oke teman-teman, langsung aja di sini untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja untuk mentahan foto awalnya. Nah, di sini untuk contoh mentahan foto awalnya seperti ini ya, atau kalian bisa buat versi kalian sendiri. Nah, jika mentahan foto awal sudah kalian masukkan, kalian klik aja tambahkan audio. Kemudian pilih suara. Lalu pilih yang bagian sini. Dan pilih yang dari perangkat. Kemudian kalian masukkan backsoundnya. Nah, untuk backsoundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Tinggal kalian download aja. Nah, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja. Lalu pilih gabung potongan. Nah, di sini tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah, di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya, bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika tanda beat sudah kalian buat, kalian centang aja. Lalu di sini langkah selanjutnya, kalian geser ke bagian mentahan foto awalnya. Nah, di sini untuk durasi mentahan foto awalnya, kalian panjangkan durasinya ya, sampai ke bagian tanda beat pertama. Nah, seperti ini ya, kalian panjangkan sampai di bagian tanda beat pertama. Jika sudah, kalian klik aja icon plus. Lalu kalian masukkan mentahan foto karakter kalian ya, atau foto kalian sendiri juga bisa. Nah, jika mentahan foto karakter sudah kalian masukkan, kalian panjangkan durasinya ya. Kalian panjangkan aja. Kurang lebih sampai menjadi 10 detik ya untuk mentahan foto karakternya. Nah, seperti ini ya, kalian panjangkan sampai menjadi 10 detik. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian klik ya bagian playhead antara mentahan foto yang pertama dan mentahan foto karakternya. Kalian klik bagian playheadnya sini. Lalu kalian pilih efek yang namanya baur 1. Nah, ini. Kemudian untuk durasinya kalian fullkan aja ya menjadi 4,8 detik. Jika sudah, kalian centang. Nah, di sini otomatis untuk hasil sementaranya akan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, di sini langkah selanjutnya untuk mentahan foto karakter ini, kalian panjangkan lagi durasinya ya. Kalian paskan sampai ke bagian akhir durasi backsoundnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat pertama. Nah, di sini di bagian tanda beat pertama, kalian buat aja kunci animasi ya di bagian mentahan fotonya. Kalian klik menu bagian sini. Nah, jika kunci animasi sudah kalian buat, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat berikutnya atau tanda beat kedua ya. Nah, di sini di bagian tanda beat kedua ya, kalian buat lagi kunci animasi. Nah, jika sudah dibuat, kalian perbesar mentahan fotonya ya seperti ini. Kalian perbesar sampai garis kanan kiri menempel ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, di sini kalian geser ke bagian bawah ya. Seperti ini. Kalian bisa sampai mentok ke bawah ya. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian akhir mentahan fotonya. Nah, di bagian mentahan akhir foto ini kalian geser mentahan fotonya ya ke bagian atas seperti ini, sampai mentok ke atas ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat sebelah sini ya, yang belum ada kunci animasinya. Kalian buat aja kunci animasi. Kalian buat aja kunci animasi di setiap tanda beatnya ya. Yang belum ada kunci animasinya, kalian buat aja kunci animasi di setiap tanda beatnya sampai di bagian tanda beat terakhir. Nah, oke, jika kunci animasi sudah kalian buat di semua tanda beat seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat pertama ya. Atau di bagian kunci animasi yang pertama, di sini kalian geser ke bagian kanan ya sedikit saja sampai ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi pertama dan kedua di sini. Nah, di sini kalian geser aja menunya. Kemudian pilih yang grafik. Lalu pilih yang masuk 3. Nah, jika sudah kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi selanjutnya.
lalu kasih yang masuk satu ya untuk grafiknya. Pokoknya di sini untuk selanjutnya kalian kasih aja ya grafik keluar satu di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya sampai di bagian tengah-tengah kunci animasi yang terakhir. Nah oke, jika efek grafik sudah kalian tambahkan, otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan video. Nah di sini di bagian awal mentahan videonya kalian kasih aja efek, kemudian pilih efek video, lalu kalian pilih efek yang ke bagian dasar ya. Nah untuk efeknya kalian pilih yang halo blur. Nah jika sudah kalian centang, lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan foto karakternya ya. Kalian klik kemudian geser ke bagian awal mentahan foto karakternya. Nah di bagian sini kalian kasih aja efek tubuh, lalu pilih yang ini ya, yang tepi api satu. Nah jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk efek tepi apinya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi mentahan fotonya. Nah jika sudah, di sini kalian klik aja bagian sesuaikan ya, lalu kalian atur aja untuk rentang menjadi 100 dan intensitas menjadi 100, kemudian untuk bagian filter kalian atur menjadi 0. Nah jika sudah kalian centang, nah di sini maka untuk efeknya akan seperti ini ya. Dia akan ada aura ungu ya yang akan muncul di bagian karakternya. Usahakan di sini untuk mentahan foto karakter kalian itu jelas ya agar efeknya muncul. Nah jika sudah seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian tinggal kasih efek flash warna hitam ya. Langsung aja kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja bagian overlay, lalu pilih tambahkan overlay, kemudian pilih yang stock video, lalu pilih background yang warna hitam. Nah jika sudah kalian klik tambah, lalu di sini untuk background warna hitamnya kalian sesuaikan ukurannya ya sampai menutupi layar. Nah jika sudah, di sini kalian pendekkan durasinya ya sampai ke bagian tanda bit berikutnya saja. Nah seperti ini. Jika sudah kalian klik bagian gabungkan, lalu kalian turunkan ya untuk opasitasnya menjadi 70. Nah jika sudah kalian centang, lalu di sini kalian kasih animasi untuk overlay warna hitamnya, kemudian pilih yang masuk dan pilih yang pudar masuk. Nah jika sudah, untuk durasinya kalian fullkan. Jika sudah kalian centang, lalu di sini langkah selanjutnya tinggal kalian salin aja ya untuk overlay warna hitamnya, kalian salin. Kemudian untuk overlay yang barusan kalian salin ini, kalian pendekkan durasinya ya, atau kalian paskan sampai ke bagian tanda bit berikutnya saja. Kalian pendekkan saja seperti ini. Nah jika sudah, kalian salin lagi. Lalu jika overlay warna hitam tidak pas ke bagian tanda bit berikutnya seperti ini, di sini kalian bisa panjangkan ya. Kalian panjangkan, kalian paskan ke bagian tanda bit berikutnya. Jika sudah, kalian kasih animasi lagi. Lalu kalian klik bagian masuk, dan kalian paskan durasinya ya menjadi full. Jika sudah kalian centang, nah pokoknya seperti itu ya. Kalian salin aja overlay warna hitamnya, kemudian kalian sesuaikan durasinya, lalu kalian atur durasi animasi masuknya ya. Pokoknya kalian lakukan aja sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah oke, jika overlay warna hitam sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini, di sini untuk langkah yang terakhir kalian geser ke bagian awal video, lalu kalian atur aja ke bagian sesuaikan. Di sini kalian atur aja untuk bagian kecerahan menjadi -5, kemudian kontras menjadi 20 dan pertajam menjadi 100, lalu untuk bagian vignette menjadi 15. Nah jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk efek sesuaikannya kalian panjangkan ya sampai ke bagian akhir durasi video. Nah oke, jika semuanya sudah, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini.
Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.